Tekung bolanya. Tinju. Skirido. Lagi-lagi Rizky Rido tidak menyanyas, tapi terarah dengan sempurna para pemain belakang. Oh, ini gol Yakub Sayuri, guys. Kita tengok ah macam mana golnya. Ada beberapa peluang kan Yakub Sayuri ini. Di menit awal tadi ya, menit ketiga. Oh, ini gol lagi, gol kedua. Ah, ini gol kedua di menit yang ke-13 pula. Melalui Dendi Sulis. Sulistawan Indonesia bermain baik ya pada malam ini dan mendapat beberapa peluang, kemudian gol-gol awal di menit yang ketiga tadi dan juga menit ke-13. Burundi pun banyak peluang juga tetapi tidak dapat disudahkan dengan cetakan gol ya. Oh. Fuh, Asnawi. Jadi bagaimana? Oh, tiada orang, guys. Ah, ini lagi dikeluarkan penjaga gol. Kartu kuning ya kepada pemain Burundi. Oh. Oke. Okay. Satu lagi peluang. Bagaimana? Gol. Gol oleh Rizky Rido, guys. Gol ketiga ini Rizky Rido ya. Jadi di separuh masa babak yang pertama, Indonesia 3-0 Burundi. Oke, di babak yang kedua pula. Masing-masing menyerang ya. Indonesia menyerang, Burundi pun menyerang. Oke, pelawanan baru saja selesai di antara Indonesia menentang Burundi dengan kemenangan mutlak Indonesia 3, Burundi 1. Jadi, Timnas Indonesia pada kali ini bermain di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi ya. Dengan kemenangan unggul 3-1 dan ini menunjukkan adalah satu petanda bahwa ini sebagai gambaran Indonesia akan bermain di Piala Asia 2023 nanti. Dengan kemenangan ini, kita ketahui Burundi di ranking yang ke-141, 10 ranking terbaik ketimbang dengan Indonesia di ranking ke-151 ranking FIFA kini. Jadi dengan kemenangan ini Indonesia memperoleh sedikit poin untuk naik lagi ranking, mungkin naik satu ranking ke atas selepas kemenangan ini. Jadi gol-gol Timnas ini, guys, dihasilkan oleh Yakub Sayuri ya, di menit-menit awal, di menit yang ketiga, melalui umpan daripada Stefano Lillipaly. Jadi Lillipaly juga dipanggil ya oleh Shin Tae-yong untuk memperkuatkan Timnas Indonesia. Dan 8 menit kemudian Dendi Sulistawan mencetak gol kedua untuk Timnas Indonesia. Rizky Rido pula menambah gol kemenangan yang cukup bernilai, menghasilkan 3 gol di menit yang ke-43 di babak separuh masa yang pertama tadi, melalui sepakan sudut ataupun sepakan pojok di mana kiper Burundi itu tidak dapat membuang bola dengan sempurna dan hasilnya bola itu menuju ke kaki Rizky Rido, kemudian menyepak masuk ke gawang gol. Rizky Rido tidak mensia-siakan gol ini. Jadi di babak pertama 3 gol berbalas 0 ataupun berbalas 0. Jadi ini satu momentum baik ya untuk Timnas Indonesia. Kini diperkuatkan pada hari ini dengan pemain Jordi Amat, Elkin Bagot, Maklok, dan saya perhatikan di sini ya permainan Jordi Amat ini sangat-sangat baik pada malam ini. Beliau merencanakan daripada bawah hantaran-hantaran yang cantik,
sampailah ke tengah dan juga ke atas. Jadi meskipun begitu, pemain-pemain Burundi di babak yang kedua berusaha keras ya untuk bermain sebaik mungkin, dan hasilnya mereka juga mencetak gol di menit yang ke-51, satu gol. Jadi keputusannya 3-1. Jadi Shin Tae-yong dan anak asuhannya ini harus mempersiapkan taktik khusus lagi juga di masa-masa yang akan datang untuk mengekalkan konsisten ini. Burundi ini merupakan timnas daripada Afrika ya. Nah, di Afrika ini mereka tidak berapa dikenali, tetapi walaupun begitu, ranking mereka itu masih lagi di tahap yang terbaik, ranking FIFA mereka di 141 ya. Jadi Indonesia dengan kemenangan ini akan memperolehi 5,39 poin untuk ranking FIFA itu, mungkin naik satu anak tangga ya kalau sekiranya ranking baru nanti dikeluarkan. Jadi saya sangat tertarik dengan permainan Jordi Amat ini. Dia mendominasi permainan pada malam ini, tampil sangat baik, menyusun strategi, dan Jordi Amat ini juga dapat mengawal pergerakan-pergerakan dan mengekang asakan-asakan daripada Burundi. Pemain ini berusia 31 tahun guys, jadi dia sangat bersinar pada malam ini, dan juga umpan-umpannya menusuk begitu kerap kali membahayakan gawang lawan ini. Jadi apapun, tahniah dan selamat untuk Indonesia dapat kemenangan pada malam ini, kemenangan yang sangat berharga, bernilai untuk menaikkan lagi ranking Indonesia di ranking FIFA dengan lebih baik di masa-masa akan datang juga. Jadi sekali lagi, tahniah, selamat untuk Indonesia dapat mengalahkan Burundi pada malam ini guys. Jadi kita doakan semoga Indonesia di masa-masa akan datang akan dapat bermain dengan baik juga, dapat mengekalkan momentum kemenangan. Kita doakan juga supaya dapat Indonesia U20 di Piala Dunia ini yang masih lagi kabur, masih belum dapat lagi ketentuannya bermain di Piala Dunia ini ataupun tidak, karena sekarang ini ada berita bahwa ada sesetengah pihak yang menolak Israel untuk bermain di Indonesia. Jadi itu kalau diulas panjang lagi ulasannya ataupun terkait dengan Israel ini, mungkin kita akan buat video lain lagi nanti untuk bicara terkait dengan bagaimanakah pro dan kontranya. Sama ada Israel ini bisa ditolak ataupun kekal bermain di Piala Dunia itu, tetapi itu menyentuh sedikit daripada segi kedaulatan negara Indonesia, dan juga kalau dari segi politiknya juga itu sangat-sangat mereka tidak menyukai Israel ini. Tetapi itu nanti kita beri keyakinan sepenuhnya untuk perbincangan di Ketum nanti ya. Erick Thohir itu sangat pintar, bijak menyelesaikan masalah, begitu juga dengan anggota-anggota lainnya, pegawai-pegawai lainnya di Ketum. Mudah-mudahan mereka dapat satu keputusan yang sangat baik untuk Indonesia nanti. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Tahniah menjelaskan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.